Hai hai hai, kembali lagi di channel Cici Henamuri. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kabar kali bukan dari idol K-pop ya guys, tapi kabar dari artis Indonesia nih, siapa lagi kalau bukan Stevie Zamaora, artis cantik yang dikabarkan sudah punya anak. Yuk simak terus ya guys, jangan di skip. Dikabarkan sudah punya anak, Stevie Zamaora beri reaksi tak terduga. Jagat media sosial tengah digegerkan oleh kabar artis cantik Stevie Zamaora telah memiliki anak. Warganet mencurigai gadis kecil yang selama ini diakui sebagai adik angkatnya betak lain merupakan anaknya. Warganet sampai bertanya-tanya dan mengharapkan klarifikasi langsung dari Stevie Zamaora. Lantas seperti apa reaksi Stevie atas beredarnya kabar tersebut? Nama Stevie Zamaora jadi ramai diperbincangkan lantaran isu yang beredar dirinya sudah memiliki anak. Dugaan warganet semakin besar setelah membandingkan wajah gadis kecil yang selama ini diakui sebagai adik angkatnya. Warganet menilai Shakira memiliki kemiripan dengan artis blasteran itu. Tidak sampai di situ, warganet juga mulai mengait-ngaitkan kembali Stevie Zamaora dengan mantan kekasihnya yang bernama Verrell. Mengejutkannya, tidak sedikit warganet yang menganggap Shakira justru sangat mirip dengan sang mantan. Sontak saja kabar Stevie Zamaora memiliki anak di luar nikah semakin ramai di media sosial. Warganet sampai bertanya-tanya dan mengerubungi kolom komentar di unggahan terbarunya. Steff di TikTok bohong kan? Tanya warganet dilansir intip seleb dari Instagram @stevie_zamaora. Tak tinggal diam, Stevie Zamaora memberikan jawaban kepada warganet tersebut. Alih-alih memberikan klarifikasi, dirinya justru bereaksi santai. Apa sih? Jawab singkat Stevie Zamaora. Klarifikasi aja kek biar gak nimbulin banyak dugaan, timpal warganet. Yang jelas dong kasih jawabannya, kata warganet. Kini, belum ada klarifikasi dari Stevie Zamaora soal isu telah memiliki anak di luar nikah. Nampaknya wanita berusia 21 tahun itu masih menyikapi dengan santai tentang kehebohan yang mengaitkan namanya. Kendati begitu, sesama artis yang mengaku sebagai teman dekat Stevie Zamaora telah menyangkal kabar yang beredar. Dirinya menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan berita bohong alias hoaks. Sebelumnya, rumor mengenai kekasih Verrell Walandau ini pertama kali dimunculkan oleh salah satu akun TikTok bernama Aldarsa Putri, yang kini sudah dihapus videonya. Yang mana, dalam videonya, akun tersebut menyinggung soal seorang artis blasteran masih muda tapi sudah memiliki anak yang sudah besar. Lah, apa kabar artis blasteran yang umurnya masih 22 tahun udah punya anak gede? Katanya anak angkat mamanya padahal anak dia, keterangan dalam video tersebut, dikutip Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Akun tersebut memang tidak secara gamblang menyebut nama artis blasteran itu. Namun, nama Stevie Zamaora justru heboh di kolom komentar. Nah jadi itu kabar dari Stevie Zamaora ya guys. Terima kasih telah menonton, jangan lupa, like, komen, share, and subscribe ya guys. Oh.